Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin menyebut upaya pendelegitimasian terhadap Komisi Pemilihan Umum dan Pemerintah sudah terjadi sejak lama. Namun Ma'ruf tidak mengkhawatirkan upaya tersebut karenanya optimis hal tersebut justru bisa membuat dukungan untuk paslon nomor urut 01 semakin kuat di Pilpres 2019. Saya kira sudah lama itu. Isu-isu itu kan sudah lama untuk melemahkan pemerintah itu. Saya kira itu, tapi ya, tapi dukungan kepada Pak Jokowi kan makin kuat, bukan makin lemah. Mobilisasi itu dari kubu sebelah? Ya mungkin saja, mungkin saja, ya.